Hai, hai, ada yang tahu gak guys ini apa? Daerah kita ini namanya Tutut guys. Rasanya mantap banget. Halo guys, kembali lagi di channel Mama. Di Mamang lo makanan sawah guys tuh. Ya menghajar video supaya anu keur ngerantau, keur di kota, keur di mana pasti kangen suasana pas model cie guys. Ayo, ini lo, di Mamang. Kali ini kita berpetualang di sawah guys, berburu yang namanya tutut. Tutut adalah salah satu jenis keong sawah guys. Bagi sebagian petani, tutut adalah hama perusak tanaman. Tapi di balik itu, tutut ternyata makanan dengan kandungan gizi tinggi guys. Olahan tutut akan menjadi menu makanan pelepas rindu pada masa kecil dulu guys. Berhubung cuaca mulai gelap, akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke rumah guys. Dan ini dia hasil tangkapan kita. Wah, cukup dapat banyak juga guys. Sesampainya di rumah, kita langsung aja guys bersihin tututnya ini. Kita potong dulu ujung dari ekor tutut ini guys, biar nantinya dimakannya lebih mudah. Oh ya, jangan lupa kita bikin bumbunya seperti untuk membuat ayam goreng guys. Setelah bumbunya seperti ini, kita langsung aja nih guys tuangin tutut yang tadi. Jangan lupa diaduk biar bumbunya merata guys. Untuk kuahnya kita tambahin aja nih guys sedikit air biar greget. Nah ini dia, wow, tututnya udah mateng guys. Tekstur warnanya mantap banget. Udah mateng guys. Boleh gini. Kita cobain dulu airnya. Mantap banget guys. Video ini sengaja dibikin buat ngobatin rasa kangen teman-teman yang lagi ngerantau, yang lagi memara, cek bahasa Sunda namanya, di luar kota sana. Hal-hal yang seperti ini mungkin bisa dibikin pengobat kangen juga buat pulang kampung ke rumah ya. Tuh, kita cobain dulu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep banget guys, teksturnya sangat lembut. Airnya nih, serudut dulu. Ada, pokoknya tutut sawah asli itu lebih mantep. Mantep guys. Malam-malam makan tutut. Aduh. Aduh guys. Tutut sawah asli ya. Oke. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan komennya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.